Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ala rahmatillah, ya ala khairillah, ya ala barakatillah. Alhamdulillah para perindu-perindu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada. Senang sekali kita bisa jumpa di mana kami ingin memperkenalkan sebuah program kemuliaan yang ada di Kamp Salamat. Ya, dan kesempatan ini kami mengajak ayo bergabung di program Infak Kamp Salamat. Ya, di mana Kamp Salamat mempunyai dua program utama, yaitu pertama Infak Kamp Salamat untuk syiar salawat. Ya, di mana ini kita berikan tasbih digital, di mana kita akan sebarkan ke seluruh kota dan seluruh tempat. Ya, kami yang terbaru program-program ke penjara-penjara, di mana mereka kita ajak salawat juga kemanapun lah kita tebar semua. Apa-apa yang kita terima, kita jadikan tasbih digital, kita jadikan perangkat-perangkat untuk mengajak umat bisa bersalawat. Ya, juga untuk mensupport syiar salawat. Dan program impak kedua yaitu program sosial kemanusiaan. Ya, di mana ini kita gunakan untuk membantu mereka para duafa, mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan, di mana mereka pun kita jadikan menjadi ahli salawat berikutnya. Ya, jadi bukan hanya memberi, tapi kita pun ingin mengikat mereka untuk bisa dekat dengan Rasulullah dengan keberkahan salawat. Ya, jadi dua program ini silakan sahabat semua bisa ditransfer ke rekening BSI Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 di nomor rekening untuk program syiar solawat di nomor rekening 555-888-0122. Ya, dan untuk program sosial kemanusiaan bisa di rekening 555-888-0114. Ya, ayo berikan yang terbaik karena ini akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Ya, pada saat kita meninggal, kita akan melihat aliran-aliran salawat dari mana ini. Ternyata itu dari harta yang kita infakkan, di mana harta itu kita akan jadikan untuk asbab mereka menjadi ahli salawat, asbab mereka menjadi cahaya salawat, asbab mereka menjadi pejuang-pejuang salawat berikutnya. Ya, semoga Allah mudahkan semuanya, semoga Allah ikat kita terus dalam perjuangan mulia ini, hingga kita bisa jumpa, bisa kumpul semua dengan orang yang kita cintai bersama baginda Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.